Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Gajul Ngumbul. Sama saya Gajul di sini, dan di video kali ini Mai saya mau memasak tumis terong hijau. Oke, langsung saja kita mulai videonya, guys. Jadi bahan-bahannya ada terong hijau, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Kemudian garam, gula, dan MSG. Gak pakai MSG gak apa-apa. Kemudian ada udang rebun. Jadi pertama-tama kupas dulu terong hijaunya. Kemudian siapkan air dalam baskom. Kupas bersih terongnya ya. Kemudian belah jadi dua. Belah lagi, kemudian baru dipotong. Lakukan seperti itu sampai selesai, guys. Kemudian langsung saja masukkan ke air. Oh ya, jadi itu bagian atas terongnya bisa dimasak juga, guys, dengan cara di seperti ini kan aja, nggak usah dikupas itu kulitnya. Lalu potong bawangnya, guys. Sisihkan ke wadah, kemudian potong cabainya. Setelah semuanya siap, tinggal siapkan wajan dan minyak. Lalu masukkan bawang putih sama bawang merahnya, kemudian aduk. Masukkan udang rebonnya. Aduk lagi. Masukkan cabai, kemudian masukkan garam, gula, dan micinnya. Aduk-aduk, kemudian masukkan terongnya. Beri air secukupnya. Aduk-aduk lagi, kemudian nanti tutup dulu pakai tutup. Tutup dan tunggu ya, guys. Oke, buka, guys. Jadi ini sudah matang ya. Aduk-aduk dulu, kemudian masukkan ke wadah. Siap untuk makan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.